Okay. Tanggal 28 juga libur. Hari ulang tahun Kota Palu sebagai hari libur buat Kota Palu. Wow, hari libur Pak? Libur. Besok libur. Anak-anak sekolah besok libur. Semua Pak, pokoknya kantor Pemkot libur. Kecuali pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan publik tetap buka, pelayanan publik. Kemudian begitu juga tanggal 28.
kemari mari pura mo, kita mo ende ende mo, mo ende ka, mo si sari ala kita, mo si sari erang dan deka bilasa, mo tu aku antingana, mo endente dan balara ala malin dolara, mo ende ka mo si sari. Ala kita mo si sani, racoba mente sanggani, pasti maru anggani. Ah, ngulin we. Ika mai mai pura mo, kita mo ende ende mo, mo ende ka mo si sani. Ala itu di kelurahan Tatura Utara, itu kampung saya juga ya. Terus yang ketiga itu di Kalimalue, ada tiga yang ekstrim, beberapa perda termasuk untuk jauh tiga ini, itu ada 8 perda lagi, yaitu serentak 2 perda dan 8 perda peraturan daerah, yaitu tugas DPR untuk legislasi. Nah, terus yang tiga terakhir untuk masalah pengawasan, kita berjumpa juga Pak, Bapak Ibu. Jadi kemarin ada beberapa keterlambatan pekerjaan kita dari komunitas itu turun untuk melihat kenapa terlambat. Kita panggil itu saja sebagai tugas DPR. Jadi ada tiga, pertama budgeting, yaitu penganggaran atau penganggaran, kedua, terus yang ketiga pengawasan. Pengawasan tadi itu